Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dapat rezeki yang banyak. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku akan tunjukin ke kalian. Nah, ini adalah ciri khas dari Pantura Lamongan, yaitu kepiting rajungan. Nah, kepiting rajungan ini biasanya diambil isinya saja karena harganya sangat-sangat fantastis dibandingkan dengan rajungannya itu sendiri. Dan biasanya mereka memisahkan satu persatu dari kakinya, badannya, dan pokoknya dipisahkan satu persatu dan diambil isinya. Karena harganya sekilo sampai ratusan ribu rupiah, jadi sangat-sangat fantastis harganya. Nah, seperti inilah cara mengupas ataupun mengambil isinya rajungan. Mereka ini sangat-sangat ahli dan butuh keahlian khusus, bukan ecek-ecekan. Jadi seperti inilah cara mereka mengambil isi rajungan itu sendiri. Sangat-sangat terampil, sangat-sangat teliti, dan sangat-sangat cepat, luar biasa. Sekali lagi, ini adalah ciri khas dari Pantura Lamongan. Nah, biasanya di daerah Tuban, Gresik, dan sekitarnya pun ada seperti ini juga, tapi kebanyakan di daerah Pantura, di daerah Lamongan, khususnya di daerah Paciran, itu sangat-sangat banyak daging rajungan seperti ini. Nah, kalau kalian mau, silakan datang saja ke Pantura Lamongan ataupun di Paciran. Tapi harganya, sekali lagi, harganya sangat-sangat fantastis. Nah, oke, sekali lagi terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan butang loncengnya, biar kalian pertama kali yang mendapat video-videoku terbaru. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Salam tetot.